Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto memaparkan sejumlah prinsip lembaga penyiaran dalam melakukan pemberitaan dan juga penyiaran. Di antaranya harus berimbang, adil, dan terdapat edukasi di dalam pemberitaan tersebut. Masa kampanye pemilu 2024 telah dibuka sejak tanggal 28 November lalu hingga memasuki masa tenang. Sedangkan iklan dan penyiaran kampanye dimulai dari 21 Januari hingga 10 Februari 2024. Pada masa tersebut, Komisioner KPU Riau Nugroho Noto Susanto memaparkan sejumlah prinsip lembaga penyiaran dalam melakukan pemberitaan dan juga penyiaran. Ia menjelaskan lembaga penyiaran harus menyajikan siaran yang berimbang, adil, dan mengandung edukasi di dalam pemberitaan tersebut. Sesuai dengan ketentuan PKPU 15/2023 dan ini juga mengadopsi dari Undang-Undang 7/2017 bahwa subjek yang dapat melakukan kampanye di media secara mandiri itu adalah tiga subjek. Yang pertama adalah pasangan calon presiden, yang kedua adalah partai politik, dan yang ketiga adalah perseorangan atau calon DPD. Artinya yang melakukan misalnya menyampaikan visi, misi, program, kemudian ada citra diri peserta, itu adalah partai politik. Dan tentu saja karena begitu yang disampaikan oleh ketentuan peraturan perundangan, maka itu yang kita jadikan pedoman. Untuk diketahui, pemilu presiden dan wakil presiden dan legislatif akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Di mana sampai saat ini tahapannya adalah masa kampanye yang dimulai sejak 28 November hingga 10 Februari 2024. Norkomalandika dan Sugiarto melaporkan.